Fobia adalah ketakutan orang-orang dalam suatu hal yang sangat aneh dan juga aneh. Yah, pokoknya aneh gitu. Di sini kita akan melanjutkan yang kemarin, hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang dan juga aneh. Tapi kalau kalian belum lihat video kemarin, lihat dulu dong. Tapi gak apa-apa, kalian lihat ini dulu, gak apa-apa kok. Oke, kita masuk. Kemarin kali gini, sekarang somnifobia. Yes, somnifobia. Aneh ya. Orang-orang yang mengalami kondisi ini merasa takut pergi tidur. Oh, fobia takut tidur. Eh, terus lu takut tidur, terus kalian gak tidur. Gak jelas tambah lama ya. Mereka juga takut tidak akan bisa terbangun lagi atau akan bermimpi buruk. Lu pikir tiap lu tidur bakalan mati gitu? Heh? Berapa sih yang kena orang ini? Orang yang punya somnifobia ini 20% dari seluruh masyarakat di dunia. Anjing, 20%. Yeh. Jadi, yeh, 1,4 miliar orang punya pengidap ini. Gila, Li. Hah? Wan. Terus ini gak tidur gimana? Gitu. Mungkin ini akan gue taruh di sip lah ya. Oh, enggak, di O, karena ini masih normal. Oke, kita next. Dendrofobia. Duh, makin aneh ya. Rasa takut terhadap pohon dan hutan. Anjing, lu ngeliat pohon takut gitu, hah? Eh, BTW komen di bawah ya kalau kalian ada yang kena penyakit begini. Gue doain sembuh ya. Aduh, penderitanya akan merasa takut untuk memasuki area hutan atau semak-semak berdaun lebat. Ah, kalau ini gue takut sih ya. Ini wajar ya. Anjing, serem banget. Oke. Gue takut hutan karena gue takut kalau dimakan macan gue mati. Tapi nggak sampai ngeliat pohon gue anjrit. No no no, gue nggak begitu. Aneh kalau itu ya. Jadi untuk itu gue akan masukkan ini di oke ya, oke oke. Oke, lu ya, lu sama gue kok. Next is heliofobia adalah rasa takut terhadap matahari dan sinarnya. Anjing, lu vampir banget. Orang yang kena ini takut banget kalau ada matahari. Eh, zaman corona gini kita ini perlu vitamin D, madas. Aduh, orang yang kena heliofobia ada 10% dari satu dunia. Kenapa sih lu takut matahari? Ya kayak matahari Teletubbies kok. Aneh sumpah. Ya, gue baru ngomong Teletubbies ini hari keluar bangke. Bang, shit, kalau mataharinya begini serem anjing. merinding gue. Sumpah gue merinding. Gue akan masukin ini di apaan ini bangsat. Sumpah aneh lu. Sumpah kalau lu takut matahari ya, lu gak bisa hidup. Nuks. Ikhtiofobia. Ah, gue gak tahu ah. Rasa takut terhadap ikan, entah dalam kondisi hidup ataupun mati, baik yang ada di laut maupun di atas piring makan. Oke, okay. Ya, ikhtiofobia. Gue mungkin salah satunya karena gue takut banget sama ikan. Jujur, gue gak suka sama ikan. Oke, okay, 9,1%. Ya, berarti 19 juta orang Amerika takut sama beginian. Berarti gue mengasumsikan orang yang kena ini mungkin sekitar 200 juta. Yes, sekitar di bawah 10% deh. Gue salah satunya dari 10% itu, guys. Gue takut ikan bangke. Gue taruh fotonya Nemo aja ya, biar lucu ya. Soalnya tadi mataharinya itu serem anjing. Gue gak berani. Ya, orang takut ikan. Gue akan masukin ini di bawahnya whale. Ya, gue menganggap ini adalah gila. Karena gue salah satu mungkin ya pengidapnya ya. Gue takut ikan bangke. Jadi begini. Yes, tidak ada perubahan. Gue udah pas sama yang ini. Mungkin, yeah, takut sama matahari itu apaan ini bangsat ya. Itu sangat-sangat aneh dan super-super aneh. Dan yang super-super mengagetkan gue, tapi masih oke. Dan yang super-super mengagetkan gue adalah takut ikan. Yeah. Ini gue masukin ke web. Karena ini super-super epic. Ya, jadi begitulah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bye-bye.